Wanita. Berapa banyak masa engkau habis masa dengan hubungan kau dengan Allah tadi contohnya? Macam mana kau jaga tak solat kau? Jaga tak hubungan kau dengan mak bapak? Kalau mak bapak kau dah mati, apa kita patut buat? Dia ada satu hadis Nabi, bila mati, tiga perkara yang boleh sampai. Doa anak soleh, sedekah jariah dan ilmu manfaat. Jadi benda tu kita buat tak? Kita continue tak sedekah untuk mak bapak kita kat dalam kubur? Kita sentiasa tak sampaikan ilmu-ilmu? Saya ada tim CSR saya dekat Aliksan. Saya ada 6-7 ustaz yang kerja dengan saya. Kerja dia hanya sampaikan sedekah setiap hari. Dekat Perak, dekat Kelantan, dekat Terengganu, dia ada region by region. Lepas tu, dia pergi ke universiti-universiti dan sekolah-sekolah. Menyampaikan ilmu bagaimana Aliksan daripada zero kepada hero. Apakah formula kejayaan syarikat Aliksan? Nombor satu, kalau dia sampaikan, jaga solat. Formula kejayaan Aliksan. Nombor dua, jaga hubungan dengan ibu bapa, adik-beradik. Jangan putus silaturahim. Dengan mak bapa, lepas Allah, ibu bapa. Kalau anak lelaki, lepas Allah, ibu bapa, baru isteri, anak dan sebagainya. Susunan tu kena betul dalam kehidupan kita. Kalau susunan tu betul, barulah hidup kita dilurus. Jalan tu lurus dan Allah mudahkan semua benda. Berniaga kita jadi mudah, semua jadi mudah. Kalau kita ikut apa yang Allah cakap. Tapi kadang-kadang kita terlupa, manusia selalu terlupa. Jadi bila terlupa itulah yang jadi meniaga kacau, kerja kacau, kehidupan kacau. Kacau tu dia suruh kita fikir balik, betulkan balik. Ikut priority tadi, ikut keutamaan tadi. Nombor satu, misi Allah. Bapak saya sebelum meninggal, pesanan dia itulah. Bila-bila pun dia kata, nombor satu, misi Allah dalam hidup. Nombor dua, ibu dia kata. Nanti nombor tiga, suka hati kau lah. Kau nak duit ke apa ke, isteri kau ke, anak kau ke, pasal lah. Tapi nombor satu, misi Allah. Jadi kalau nombor satu Allah, kita ikutlah apa Allah cakap. Kalau kita ikut Allah cakap, Allah kata, sedekahlah dengan mak bapak. Jadi sedekahlah, jagalah mak bapak. Dengan adik-beradik, tolonglah adik-beradik. Ini kita sibuk tolong orang miskin, adik-beradik tak tolong. Ada kita bagi hadiah adik-beradik kita setiap bulan. Setiap setahun sekali bagi hadiah adik-beradik. Apa silaturahim yang kita buat dengan adik-beradik? Kita gembirakan mak bapak kita. Kita gembirakan adik-beradik kita. Saya tak pernah miskin, tak pernah rugilah kalau kasih mak bapak duit, adik-beradik duit, saudara mara, sepupu, bapak bagi duit, bagi hadiah, saya tak pernah miskin. Kekayaan saya bertambah. Jadi, formula dia apa? Yang tadi itulah. Jaga solat, silaturahim ibu bapa, adik-beradik dan sedekah. Sedekah tu jangan lupalah. Sedekah tu macam-macam lah. Singgit sedekah, sepuluh sedekah, senyum sedekah. Tenaga kita boleh sedekah. Pergi suruh mijik sapu-sapu sampah boleh. Angkat sampah kat tepi jalan sedekah.